Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal Malaysia Master 2024. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, Victor Axelsen berhasil mengalahkan pemain China, Lu Guangzu, dengan skor 21-6 dan 21-13. Sementara itu, di semifinal lainnya, Li Zijia berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Engkalong Angus, dengan skor 21-15 dan 21-17. Di babak final, Victor Axelsen akan melawan Li Zijia. Pertandingan final Tunggal Putra merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 6-3 untuk keunggulan Victor Axelsen. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Pusarla Vesindu berhasil mengalahkan pemain Thailand, Busanan Omba Merungfan, dengan skor 13-21, 21-16, dan 21-12. Di semifinal lainnya, Wang Ziyi berhasil mengalahkan sesama pemain China, Zhang Yiman, dengan skor 21-9 dan 21-11. Di babak final, Pusarla Vesindu akan melawan Wang Ziyi. Pertandingan final Tunggal Putri merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 2-1 untuk keunggulan Pusarla Vesindu. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Jin Yong, Na Sung Seng berhasil mengalahkan wakil China, He Jiting, Ren Xiangyu, dengan skor 21-19 dan 21-13. Sementara itu, di semifinal lainnya, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, berhasil mengalahkan sesama wakil Malaysia, Junaidi Arif, Roy King Yap, dengan skor 21-13 dan 21-19. Di babak final, Jin Yong, Na Sung Seng, akan melawan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan final ganda putra merupakan match keempat dan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, berhasil mengalahkan ganda putri Bulgaria, Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva, dengan skor 21-14 dan 21-16. Sementara itu, di semifinal lainnya, Li Yulim, Sin Seng Chan, berhasil mengalahkan ganda putri Malaysia, PR Li Tan, Tina Muralitaran, dengan skor 21-16 dan 21-11. Di babak final, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, akan melawan Li Yulim, Sin Seng Chan. Pertandingan final ganda putri merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Go Sun Huat, Lai Sevon Jemi, berhasil mengalahkan sesama pasangan Malaysia, Chen Tang Jie, Toh E Wei, dengan skor 21-11 dan 21-19. Di semifinal lainnya, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Mathias Christiansen, Alexandra Boje, dengan skor 26-24, 14-21, dan 21-18. Di babak final, Go Sun Huat, Lai Sevon Jemi, akan melawan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari. Pertandingan final ganda campuran merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 5-1 untuk keunggulan Go Sun Huat, Lai Sevon Jemi.